Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala amri dunyawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadina Syafi'ina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta subhanaka innaka antal alim wal hakim wala hawla wala quwwata illa billah innaka alim wal azim wa ma'am. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala alihi wa sahbihi. Ayat bagi talib ilmi dan sebagainya bagi seorang penuntut ilmu. Ayat tafakkur fi dzalika. Ayat bahwa dia berpikir pada demikian itu, bertafakkur pada menuntut ilmu. Jadi dia di dalam menuntut ilmu dan berpikir. Fa'inahu maka sesungguhnya dia, ya ta'alamu ilma bijah dinirasil. Sesungguhnya dia menuntut ilmu, mencari ilmu itu dengan bijah dinirasil. Bijah dinirasil maksudnya al-masyakah, kesusahan yang banyak. Iya. Orang menuntut ilmu itu dengan susah yang banyak. Maka pada yasri pun, maka oleh karena itu tidak dia palingkan ilmu ilmu dunia ke dunia. Al-akhirati yang hilang, al-qalilati yang sedikit, al-qaniyati yang hancur. Jangan sampai kita mencari ilmu, kita arahkan ke dunia. Jangan sampai. Kenapa? Karena tadi cari ilmu itu capek, susah. Cari ilmu itu capek, susah. Maka oleh karena itu jangan sampai tersia-siakan. Jangan sampai. Diarahkan dengan baik-baik ke akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mencari ilmu karena Allah itu insya Allah perbuatannya warnanya ilmu semua. Cakep. Akhlaknya bagus, namanya bagus, katanya bagus, perbuatannya bagus, hatinya bagus. Kalau benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pasang ya kita. Kita mau ngapain? Mencari ilmu? Udah aja kemana-mana. Jangan yang lain-lain. Ilmu aja. Karena ya, gak sembarangan apalagi supaya kita bisa baca kitab. Itu agak gampang. Harus penuh dengan konsentrasi. Ketika udah dapet. Supaya apa ilmunya? Supaya barokah. Buat lu. Pertama bagaimana supaya bisa baca kitab, yang kedua supaya ya. Jangan sampai kita ngaji kagak bisa. Jangan sampai kita ngaji udah bisa tapi kagak berkah. Jaga berkah. Jangan sampai dia mengarah ke dunia, akan ke akhirat. Syairun semua syair. Ya dunia, yaitu dunia akal lu, yaitu dunia itu lebih sedikit daripada yang dikit. Lebih sedikit dari yang dikit dunia. Wa asyikuha azalu minal zahiri. Asyiknya, asyik, asyik enak, asyik. Asyik, 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 asyik. Dekatkan, sik asik ilmu, sik asik dunia, sik asik sama dunia, asik kita sama dunia, asiknya dunia, enaknya dunia, nikmatnya dunia, azan lu minat dari ini lebih hina daripada yang hina.
Jadi dunia itu lebih sedikit dari yang sedikit, asiknya lebih hina daripada yang hina. Ya. Ya. Orang yang apalagi dunianya masih apalagi maksiat. Apalagi maksiat di dunia ada maksiat. Dunia kebanyakan enak gak? Gak enak, dunia kebanyakan. Apa yang paling enak? Dunia. Yang paling enak termasuk dunia. Makan. Coba kalau banyak makan durian, banyak sarung. Apa yang terjadi? Besok kagak makan lagi. Karena rambutan, sarung, apa terjadi? Besok kagak makan lagi. Apa yang paling enak lagi? Dunia perempuan. Kebanyakan keluhan juga. Tapi kalau akhirat semakin banyak semakin dunia udah kita dapat jangan banyak sedikit aja kita jadi hina. Sedikit aja kita jadi hina. Perempuan banyak teman perempuan malah reputasinya jatuh. Jangan banyak sedikit aja. Apalagi sampai yang lebih jelek itu kaki sama laki, perempuan sama perempuan. Dunia itu reputasi kita tuh jelek. Dunia. Jadi usahakan kita supaya jauh itu. Jangan turut terus. Ditambah lagi dunia yang maksiat. Jangan sampai cita-citakan pacu diri kita bagaimana supaya kita bisa mengejar akhirat. Warna perbuatan kita selalu akhirat. Gimana tuh supaya gitu? Supaya jangan maksiat gimana nih? Supaya jangan dunia gimana nih? Tanamkan ya. Anak muda cita-citanya akhirat subhanallah. Anak asrafat ya bidaya tua asrafat bidaya tua. Tusimu bisi alia kauman wotokmik. Tusimu dunia itu dapat membuatnya disihir dengan sihirnya. Sihirnya dunia apa tuh? Ya kenikmatannya, hiasannya, kesyahwatannya. Tersihir. Ya, kita kalau jalan malam tahu gak tuh bongkaran? Tahu gak bongkaran? Tahu gak sekarang mau langsung jauh-jauh nih. Kalau malam cakep gitu, cakep bener. Coba kalau siang, ya Allah, kira-kira dihiasi. Waktu ini dan dapat membuat buta tubuhnya. Ini buta. Padahal dia ngerti, padahal dia paham kenapa bisa membuat itu. Padahal dibilang yang udah tegas banget dibilangin, nggak boleh, masih ngerti juga. Itu namanya dia dimutahkan oleh dunia. Kurang apa dibilangnya setiap hari jangan begini, jangan begitu, masih kerjaan juga. Itu namanya dia dibuat tuli, dibuat buta oleh dunia. Masuk dunia. Udah dinasihatin, besok berbuat lagi. Udah dinasihatin, besok berbuat lagi. Kenapa? Karena gak ditemuin. Kita kalau ada orang nasihat ini kita dengar. Astagfirullahaladzim.
langsung gitu. Insya Allah besok gak ngerjain. Fa'um ta'iruna bila dalil, maka mereka itu bingung. Orang yang bingung dengan tanpa petunjuk bingung. Jadi orang yang mabuk dunia itu bingung. Padahal ilmunya banyak, titelnya terlalu, tapi karena orang buat mencari, mengejar gila dengan dunia. Orang kalau sudah, apalagi sampai sudah makan, sudah masuk ke dalam tubuhnya dunia, sudah makan yang haram, banyak akibatnya akan diberikan. Yang alay aja bisa membuat malas daripada ibadah, apalagi yang di antaranya kalau ibadahnya ngerti, kalau kemakan yang haram, amal ibadah. Belum lagi yang lain ngomong yang ngaco, berbuat dosa juga merasa. Mana sukanya orang kalau sudah mabuk dunia, ngelihatnya aja, berdekatnya aja bisa pusing. Tuan, bagaimana sampai kalau sudah makan? Alhamdulillah, subhanallah. Wayang bahi dan sebagainya bagi ahli ilmu Allah ilahillah namsahu bitoma'i fi ghairi ma'in, bahwa tidak dia menghinakan akan dirinya dengan pemaksaan pada bukan tempat seraka. Jadi kalau bukan tempat seraka, jangan seraka. Tempat seraka boleh seraka. Mana tempat seraka? Ngaji banyak. Nih, ngaji. Ntar ngaji lagi. Besok subuh ngaji lagi. Siang ngaji lagi. Sore ngaji lagi. Malam ngaji lagi. Serakah, gak mau tidur. Terzikir. Ngantuk. Gak mau. Dia gak mau tidur. Serakah dia dengan iya, pahala-pahala. Serakah. Waktunya tidur, waktunya zikir, gak mau tidur. Waktunya ngaji, gak mau tidur. Dilawan itu namanya orang serakah terhadap tempat yang salah. Tampil di depan. Tempat yang bukan serakah jangan serakah. Ya. Jangan. Makan mau banyak banyak, tidur mau banyak banyak. Namanya bukan tempat serakah, apalagi sampai punya orang kita ambil. Serakah ngambil punya orang itu termasuk orang yang serakah. Udah zolim juga serakah. Punya orang diambil. Jadi kalau kita ngambil punya orang ini, kita termasuk orang yang serakah. Bukan kita ambil, tetapi kita gunakan. Serakah. Pada bukan bukannya, jangan sampai kita begitu. Waya ta'arraza dan seyogianya dia menjaga diri aman dari sesuatu ini, di dalam sesuatu itu mazalah tertinggi ada dapat menghinakan ilmu wali dan ahli. Jangan sampai dia berbuat sesuatu yang dapat menghinakan ilmu dan ahli ilmu, guru, para guru. Jangan sampai menghinakan ilmu dan para guru. Nih, ya, enggak menghormati. Ulama lagi ngajar dia tidur, dia cuek. Itu bukan ahli. Siapa itu ulama? Siapa aja yang apalagi makhluknya? Itu bukan ahli, dan bisa menghinakan apalagi sampai cuek.
walaupun dia tetes baca kitabnya. Ntar kita lihat apa yang bisa menghina. Kitab yang ditindihin namanya kita enggak hormat sama ilmu. Taruh baik berarti. Jangan dicoret-coret kitabnya. Coret-coret. Gambar Spiderman. Jangan baik-baik. Apa aja pakai batu ya. Bi. Sampai. Udah kitabnya lecet, jelek banget, bacanya belum bisa. Ini udah pada copot semua, ditidurin, keluar angkat lahan di sini. Jangan sampai. Baik-baik, rapi. Terus terang saya kalau ngaji kitab, nggak sama guru, itu kalau habis ngaji sama guru itu sayang, diganti kitabnya, dijaga baik, jaga baik. Itu termasuk kita tidak menghinakan guru, jangan sampai. Dengar ya. Ada pun ceramah lagi bicara tentang ilmu, dengar. Jangan kita. Jangan dengar, lihatin. Berikan sikap kalau kita perhatian terhadap apa yang dibicarakan. Senang. Namanya kita hormat kepada. Dengar. Jadi usahakan diri kita ini tidak menghinakan ilmu, tidak menghinakan ahli ilmu. Wa yakunu mutawadhi'an dan adalannya itu tawadhu. Wa yakunu mutawadhi'an dan adalannya itu tawadhu. Jangan sampai apalagi sama ulama, apalagi sama guru. Jangan ngaku udah pintar, gurunya diajari. Bukan begitu guru. Begitu guru. Jangan gurunya lagi sakit ngopin, biar sabar gurunya. Jangan begitu. Apa yang harus kita katakan kepada beliau? Apa yang dapat saya bantu guru? Siap. Ini pandai-pandai kita untuk menjadi orang yang berbakti kepada ahli-ahli. Kawan. Yang naikin kita adalah Allah, yang tinggiin kita adalah Allah, yang kasih pangkat kita adalah Allah. Ini bukan manusia. Jadi kalau begitu pangkat kita kepada Allah sirri wal alaniya, dalam keadaan rahasia, enggak ada orang tampak orang banyak-banyak. Taat Allah dimanapun kita taat sama Allah. Wa tawadu baina taqabbur wal ghayr. Madza allati tawadu? Ya, dia di antara sombong dan menghinakan. Ya, di antara sombong dan menghinakan tawadu. Jadi kalau tinggian ketinggian sombong, kalau ke bawah menghinakan itu bagus juga. Ya. Ini tawadu. Enggak boleh juga menghinakan, enggak boleh juga.
apa kalau menghinakan, tidak syukur nikmat nanti. Ya. Ini tawadhu di tengah-tengah ini. Antara sombong dan menghinakan. Wal aifatu dan aifat, apik menjaga dari keharaman, terjadi seperti itu. Seperti demikian. Ya, seperti ini, seperti demikian. Artinya di antara keduanya juga, di antara sombong dan nazar. Yu'rafu dzalika, diketahui akan demikian itu di kitabil akhlaq. Di dalam kitab akhlaq. Ansyadat Syekhul Imam Al-Ajjal, telah menasihkan oleh Syekhul Imam Al-Ajjal yang agung, Al-Ustaz Al-Ustaz Rukmul Islam Al-Ma'rufu, yang terkenal bil Adibil Muqtar, dengan Adibil Muqtar. Beliau terkenal dengan namanya Adibil Muqtar, terkenal dengan Adibil Muqtar. Adi bin Muqtar. Si'ran akan semua sahir dalam sirinya, inna tawadhu'a min khisalil muttaqin. Sesungguhnya tawadhu itu di antara sifat-sifat orang yang bertakwa. Jadi orang yang takwa itu, nah, dan orang yang tawadhu itu dia takwa. Tawadhu banget orang. Jadi orang yang takwa itu tawadhu. Orang yang takwa, insya Allah orangnya tawadhu banget. Dan ilmunya banyak, insya Allah. Wabihi taqiyu ilal ma'amin, dan dengannya bertakwa. Dan dengannya orang yang takwa, dan dengannya orang yang takwa, wabihi, dan dengannya dengan tawadhu, dengan tawadhu dapat naik ilal ma'ani, dapat naik yang takut, dapat naik orang yang takwa, dengannya dengan tawadhu. Dengan tawadhu dapat naik orang yang takwa kepada derajat-derajat yang tinggi. Ini orang yang wabihi, dan dengan sebab tawadhu at-taqi, orang yang bertakwa, ya taqi dapat naik ilal ma'ali, kepada derajat yang tinggi. Kalau kita pengen punya pengen tinggi, ya itu dengan tawa. Pengen tawa itu takwa. Takwa itu apa? Intisanu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Jadi laksanakan perintah Allah, dikerjain yang sunnah-sunnah, ditinggalkan yang makruh-makruh sekalipun, apalagi yang dikerjakan yang sunnah pun lagi. Itu orang yang selalu melakukan sunnah-sunnah, itu orang tawadhu. Kenapa? Dia berusaha atas yang dilarang Allah, dijauhkan Allah, diperintahkan Allah, dikerjakan. Wa minal ajaibi, ajabu man huwa ajaib, di antara keheran-keheranan adalah heran orang yang jahil, fi alihi, pada keadaannya, huwa sa'id au syaqi, apakah itu bahagia ataukah celaka. Itu orang yang jahil, orang yang jahil, bodoh. Am kaifa yakhtimu umruhu, atau bagaimana, ya, atau bagaimana berakhir umurnya atau ruhnya, yauman nawa, pada hari wafatnya, mutasilun au mutaqin,
mutasafilan turun, murtaki naik. Maksudnya apa? Ya. Merugi atau beruntung? Merugi atau beruntung? Wal kibriya dan sifat sombong di Rabbina bagi Tuhan kami sifatnya itu sifat di dengan sifat dengannya maksud dikhususkan dikhususkan dengan sifat sombong Allah yang dikhususkan dengan sifat sombong fatajan maka oleh karena itu jauhkanlah sifat sombong dan takwalah. Jadi jangan sampai ada sifat sombong. Walaupun kita bisa kita pintar umpama kita tinggal jangan mengaku pintar tinggal hebat lebih hebat daripada yang mencela orang menghina orang itu sebagian sombong. Jadi kalau ada orang menghina orang itu sombong. Karena sombong itu apa? Batal apa gampang mas. Tidak menerima kebenaran dan mencela orang. Ngatain-ngatain. Jaga diri kita dari yang jahat. Jangan sampai ada sifat sombong. Kalau ada orang pinter seapapun kalau sudah mencela ulama, walaupun dia pinter ngomongnya hebat, kalau sudah mencela ulama, apalagi ulama yang kita kenal bersumpah bagus, jangan kita kagum kepadanya. Ada anak kita lihat ada sama-sama. Orang pintar lihat aja yang mulia yang mana yang enggak pernah menghina yang mulia yang mana yang dikatakan kecuali dia menghina Rasulullah SAW menghina agama Allah ada orang hina dia itu akibat dosa. Jadi mudah aja menilai siapa yang suka menghina dia orang suruh sekalipun pintar jangan dekat-dekat dengannya justru yang begitu yang bahaya kenapa sulit untuk membedakannya bicaranya agama bicaranya suruh jangan dengerin dia ngomong jangan dengerin tidak selesai cari kepada yang lain takut nanti kita ketipu qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala rahimahullah li ashabi kata Abu Hanifah rahimahullah kepada para sahabatnya azil sama imam besarkan imamah besarin imam besar disuruh besar kata orang-orang yang buruk artinya orang yang pakai imam sombong tuh yang tawar itu yang pakai topi doang yang belum justru kalau orang takut kepada sunnah Allah itu yang tawar tapi kita jangan buru-buru menjustifikasi orang terserah orang pakai yang begini yang penting ya yang penting adalah tidak menghinakan orang azimu amma imakum besarkan imamakum wa wasi'u akmamakum luaskan lengan bajunya jadi yang bagus luas disuruh seperti ini
kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu terkenal dengan kefikihannya. Kalau Imam Syafi'i terkenal dengan ihtiyatnya. Kalau kita melihat seperti ini, Imam Abu Hanifah ngomong seperti ini, azimu ama imakum, apa yang ada? Subhanallah. Keimam, enggak apa-apa nih bang. Bagus kalau misalnya sama keimam. Dia punya ilmu keimamah pantas. Punya ilmu pakai imamah pantas. Pakai yang ini. Ini yang berat kalau. Dipakai sama orang yang sembarangan. Jadi kita jangan cepat-cepat mencela ada orang ulama-ulama ya, pakai imam-imam. Nah, itu mah. Apa kita mau? Kita bilang sombong, ingin apa gitu kan? Justru yang gini, kalau kita bilang ke yang kawan itu yang pakaiannya pakai peci doang, nggak pakai peci, dimiringin pecinya itu. Itu yang kawan itu. Boleh jadi itu yang sombong. Pernah? Apa? Khalid Tukrok. Dia pengen terkenal. Dia bedain. Dia bedain. Pengen terkenal. Jangan. Saya pakai imam ini. Apa? Karena sunnah pakai imam. Itu aja. Padahal awalnya berapa? Berat. Tapi karena sunnah pakai imam masing-masing. Lain tidak. Imam Malik dia kalau ngaji bagus pakai imam. Menghormat-hormat. Begitu pula saya pakai baju putih karena disuruh dia putih. Karena enggak sembarangan kita pakai baju putih. Jadi kalau kita lakukan itu siap untuk berakhlak putih. Wayam bagi dan siogen yang itu lebih ilmi bagi penuntut ilmu ayin. Yu'assila kita penwasiatin hati. Kata Ba'at Al-Mu'anik kata Yusuf bin Khalid al-Mu'ayyin inda rujui al-ahli yajidu man yatlub. Siyogyanya li talibil ilmi ayu hasila bahwa ia menghasilkan kitab akan kitab wasiat-wasiat allati yang kataba penulis akan dia Abu Hanifah ta'ala. Abu Hanifah li Yusuf kepada Yusuf ibni Khalid bin Khalid as-Samtin ainda rujui ketika kembali kepada keluarganya najiduhu akan mendapati akan dia kitab itu manyat oleh orang-orang yang kitab itu. Wa kana ustazuna adalah ustaz kami, guru kami, asyaiku al-imamu burhanul imah Ali bin Abi Bakar al-Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu. Al-Aziz Al-Aziz amarani bi kitabi bi kitabatihi inda bikini ila baladi wa katabtuha talabun dalil mudarisi wal mu'tamin
wal mufti fi mu'a mala tinasini. Dan adalah guru kami Syekh Imam Burhanul Ahimah, ya, dalilnya para imam. Siapa beliau? Ali, ya. Ali bin Abi Bakar. Semoga Allah Ta'ala mensucikan ruhnya yang mulia. Beliau memerintahkan akan amaran di kitab dengan menulisnya indah rujud ketika kembali ingin balanya penyakitku wakata putuh dan aku tulis akan dia wala buddha dan kamu boleh enggak lil mudaris dari seorang mudaris pengajar wal mukti dan seorang pemberi fatwa fima amal latin nas imins ya pada bermuamalah kepada manusia dan sebagainya. Jadi enggak boleh enggak. Itu tetap wasiat yang ditulis oleh Allah Taala kepada Yusuf bin Khalid. Katanya kitabnya itu kitab kitaban lakukan jami'an di bawah tidak satu. Kitab yang tipis tapi mencakup 5 fakta. Faslun ikhtiaril ilmi wal ustad asyariq wassabati alaih pasal tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman dan tetap kepada seorang guru. Allah.